narapidana ini, Pak. Terima kasih diucapkan kepada rekan dari media. Pertama, kita dapat informasi dari pegawai tentang kelas 1 ada pelarian 7 orang. Langsung kita ke TKP, melihat kondisi itu, bosnya 3 warga binaan Aceh ini larinya dari klinik di jalan Pasar Medan, lompat tembok yang lebih kurang, tembok itu lebih kurang sekitar 8 meter. Akhirnya salah satu pegawai kita pada saat kejadian itu lintas, ya, lintas melihat daripada warga binaan itu sudah ada di atas. Akhirnya spontan ketepatan pegawai kita itu lintas dengan anaknya, lagi bawa anak. Kemudian yang bertiga, satu orang langsung turun lompat dari atas, akhirnya ditangkap oleh pegawai kita. Sehubungan daripada pegawai itu membawa anak, anaknya masih kecil, yang satu ditangkap, yang satu lagi melarikan diri, yang dua melarikan diri, akhirnya dia berteriak. Ada pelarian. Akhirnya di komplek ini mendengar, akhirnya dapat 2 orang. Tidak lama kemudian, berkelang daripada setengah jam kemudian, akhirnya dapat lagi mereka itu pas dibecak. Ya, dibecak, ada yang membawa dia seorang wanita. Menurut informasi bahwa saya wanita itu adalah teman dia, kakak tiri dia. Itu menurut informasi. Kemudian informasi selanjutnya, pelarian ini adalah lebih kurang diketahui jam 18.45. Lebih kurang, ketangkapnya bekerja antara Kapolsek, jajaran Kapolsek Helvetia dengan pihak lapas rutan Pasar Medan lebih kurang 1 jam setengah. Yang bertiga itu langsung dapat. Maka itu saya terang aja mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kapolsek dan Ramil di Helvetia ini yang bekerja sama kita selama ini antara lapas rutan Pasar Medan dengan Kapolsek Helvetia dan Ramil Helvetia. Saya sangat bangga, ya, kerja sama antara pihak kepolisian dan TNI dengan pihak kita. Kalau untuk warga binaan yang melarikan diri tadi, bisa disebutkan? Namanya antara lain adalah satu Heri Handika bin Ahmad Suherdi, ya. Kemudian nomor 2 Sahrudin M. Jafar. Ketiga Rahmat Ramadan bin Amri. Untuk kasusnya terpidana apa, Pak? Dan hukumannya berapa lama? Yang 3-3 kasus narkoba. Yang 3-2 lagi proses persidangan. Untuk yang satu yang sudah putus itu hukumannya berapa? 7 tahun, ada yang 7 tahun yang lagi persidangan menurut informasi dia, bahwasanya dituntut dia seumur hidup. Terima kasih.